Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa masalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Hello everybody, good morning. I pray for you healthy and happy. Welcome back to my channel. Iwan Nasution. Kali ini kita sharing tentang apa yang disebut dengan passive income. Pertama kita harus tahu dulu ada dua jenis penghasilan atau uang kita dapat peroleh caranya. Yang pertama yaitu active income dan yang kedua adalah passive income. Active income adalah hasil atau gaji yang kita terima setiap bulan bila kita bekerja atau kita ikut terlibat dalam suatu usaha. Baik itu misalnya menjual sesuatu, kita dapat uang komisi, namanya active income. Yang kedua adalah passive income. Passive income artinya adalah misalnya kita tidak langsung atau tidak ikut bekerja, tapi hasilnya kita uangnya dapat pindah ke kantong kita. Namanya passive income misalnya adalah hasil dari usaha suatu toko, kita tidak terlibat, orang yang kerjakan, nanti tiap hari dia kasih uang sama kita dari hasil laba untuk penjualan. Itu namanya passive income. Atau contoh yang lain adalah kita tidak terlibat dalam sesuatu kegiatan, tapi kita punya uang di dalamnya, kita sebagai investor. Nah, uang itu seperti dividen atau keuntungan itu masuk ke kantong kita. Itu namanya passive income. Jadi passive income ini walaupun kita tidak bekerja terlibat di dalamnya, dia menghasilkan uang kita, untuk kita. Walaupun kita lagi liburan, lagi tidur, lagi kerja, jalan-jalan dengan keluarga atau teman-teman, tapi uang itu tetap akan mengalir ke kantong kita. Dan itulah namanya passive income. Dan orang semua merindukan atau menginginkan passive income ini, karena dia tidak, kalau kita pun sakit, uang itu tetap mengalir. Walaupun kita misalnya terbaring setiap hari di rumah sakit, tapi dari passive income itu mengalir terus ke kantong kita. Itu namanya passive income. Tapi kalau kita passive active income itu kita wajib bekerja. Misalnya kalau kita terbaring atau sakit rumah sakit, masa penghasilan active income dari gaji yang kita terima dia pun berhenti stop karena kita tidak bekerja. Itulah yang kita usahakan, harus kita usahakan bagaimana caranya mendapatkan passive income ini. Pendapatan passive income ini bisa juga berupa kebun, nah, orang lain yang mengerjakan, misalnya kebun kelapa, nanti setelah panen uangnya kita sharing bagi dua misalnya. Nah, itu juga disebut passive income. Itulah yang dapat saya sharing kali ini. Nanti kita sambung lagi cerita-cerita yang lain. Tolong like and comment, serta jangan lupa sharing, subscribe pada seluruh teman-teman di sosial media yang Anda punya. Wassalamualaikum.